Tone Control MD2 Stereo. Ini versi yang menggunakan quad op amp. Kalau dulu saya menggunakan dual op amp, sekarang saya ganti menggunakan quad op amp. Artinya quad op amp dia memakai 4 op amp di dalam satu IC ini. Satu IC ini terdapat 4 op amp. Bisa dilihat jadi lebih simpel. Untuk skema tetap sama persis, tidak ada yang saya rubah sama sekali. Nah, kekurangan dan kelebihan dari versi sebelumnya apa? Yang jelas ini lebih murah harganya. Kalau kelebihannya lebih murah, harganya lebih murah dan juga lebih simpel, teman-teman. Lebih ramping. Kalau yang pertama dulu memang lebih agak ke sini, agak ke belakang dikit, sama harganya lumayan ya, lumayan ya. Karena IC-nya juga lumayan, teman-teman ya. Seperti ini. Untuk PCB saya cetak langsung di JLC PCB. Untuk komponen resistor saya menggunakan full metal film. Kapasitor saya menggunakan full MKM, ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang biru, ada yang kuning, campur ya teman-teman ya. Tapi saya usahakan itu adalah kualitas terbaik ya. Kalau saya menggunakan Millar itu kemungkinan ya harganya murah ya, apa sih yang didapat dari harga yang murah. Terus untuk ini C ya, ini C kabel, ini saya memakai Sanwa. Terus untuk input output sama supply-nya saya juga menggunakan soket Molex 3 pin. Jadi tidak usah nyolder lagi di sini, teman-teman. Tinggal ngasih soket saja. Potensio tetap memakai Alpha Plus terbaik. Seperti ini. Ini harganya lebih murah ya. Kalau dulu harganya 125.000, sekarang kisaran 116. Kalau kalian belanja di Tokopedia, saya malah lebih murah, teman-teman. Karena di Tokopedia itu biaya adminnya kecil, tidak seperti di Shopee ya. Di Shopee biaya adminnya mahal sekali. Untuk suara kurang lebih sama persis, tidak ada perubahan. Mungkin nanti kalau suaranya mau lebih enak ya tinggal ganti IC-in aja ke seri yang lebih tinggi ya. Misalkan pakai MC, pakai sekelas apa ya. Setahu saya quad op amp yang terbaik masih MC sih. Itu harganya mahal ya, yang original ya tentunya. Itu mahal sekali. Tentu saja harga nanti membawa suara, teman-teman ya. Oke. Langsung saya tes saja, teman-teman ya. Seperti ini, lebih murah harganya, teman-teman. Lanjut ke proses pengetesan. Ini saya lupa ya, teman-teman ya, untuk PCB-nya tidak saya tulis keterangan potensionya ya. Ini buat mid high, ini buat mid low, ini buat high, ini buat low ya. Ini saya lupa beneran. Saya baru sadar waktu PCB-nya datang kok gak ada tulisannya. Ternyata saya cek di filenya memang tidak ada tulisannya, teman-teman. Jadi memang saya nggak salah ya, saya kelupaan, ngelindur. Ini dia ya. Mungkin ada teman-teman yang nanya ini frekuensinya berapa masing-masing potensio, kan ada, pasti ada yang nanya begitu ya. Ini kisaran ya, ini kisaran 2x5 untuk mid high-nya bekerjanya. Untuk ini apa ya, mid low ini range-nya 636 ya, 600-an. Ini bukan satu frekuensi saja, teman-teman. Ini frekuensinya lebar, teman-teman. Ya, berbentuk seperti gunung ya. Gunung, bukan gunung yang tajam, tapi banyak sekitar gini lah ya, seret. Nah, gitu, teman-teman. Jadi ini saya ambil paling puncaknya, teman-teman. Terus ini bekerja sekitaran high-nya di 12 kiloan. Ini di 70 Hz ya, kalau dalam bahasa audio itu apa ya, selfing, teman-teman, istilahnya ya. Tapi mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti ya, saya ibaratkan seperti gunung aja yang nggak begitu lancip, ada apa jenisnya ya, wes bahasa kasari, gunungnya tidak lancip begini, teman-teman.
Jadi ini saya ambil paling ujungnya, paling yang kerucutnya, teman-teman. Bekerjanya sekitar gitu ya. Jadi antara frekuensi batas bawah sama atasnya itu dia shelving, teman-teman. Oke, saya coba ini sudah dalam keadaan on. Untuk input ini saya langsung dari laptop stereo langsung ya. Ini PSU, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti langsung door ini langsung rusak, teman-teman. Terus ini outputnya LR ya, langsung ke power ampli yang pakai D900. Untuk potensio saya fullkan semua. Penampakannya kotor banget, teman-teman, karena tidak saya tutup ini memang. Oke, ini dalam keadaan posisi tertutup semua, kita coba bunyikan. Oh, musiknya mati lali ya. Ini dalam keadaan nol ya semua ya, dalam keadaan minus maksud saya. Akan saya taruh di 0 dB semua ya teman-teman ya, di 0 dB atau di tengah-tengah teman-teman, di arah jam 12. Tapi ini tidak pasti 0 dB teman-teman, karena ini potensio tipe B, jadi mungkin ada beda sedikit lah, tidak beneran di 0 dB ya. Oke, ini posisi di 0 dB atau di angka jam 12 semua. Saya putar. Untuk membuktikan kalau LR-nya bunyi, saya cabut ya. Ini ya bagian atas, speaker atas yang ada hack-nya, saya cabut. Kita coba dengarkan, yang bunyi hanya bawah saja ya. Nah, saya cabut. Saya ganti bagian atas. Ini hanya speaker atas saja yang bunyi. Oke, saya tancapin saja dua-duanya, biar ada bassnya ya teman-teman ya. Saya coba tambah bassnya. Sangat-sangat apa namanya ya, sampai beliau teman-teman. Untuk volume saya nggak pernah ya sampai mentok banget, nggak pernah, karena memang untuk menjaga kualitas suara ya, biasanya sampai paling nyaris mentok sejam 3 teman-teman, itu pun udah keras banget ya teman-teman ya. Nah, kalau mungkin kalian volume di angka jam 12 belum keras, mungkin yang pertama ada faktornya. Yang satu, inputnya lemah, teman-teman. Inputnya kecil. Kalau ini saya pakai input besar ya. Karena ini tipe D900, jadi ini sebenarnya dia gainnya kecil, teman-teman. Jadi mungkin kalau pakai kelas amplifier lainnya, mungkin dia segini aja udah besar, teman-teman, dengan input yang besar ya. Jadi
kedua faktor itu, amplinya gainnya kecil atau inputnya kecil, jadi volume di angka jam 12 masih kecil, teman-teman. Itu ya penyebabnya, bisa jadi itu. Kalau kitnya ini sudah saya upgrade, teman-teman, untuk penguatannya ya. Ini mungkin kisaran hampir 3 kali lipat, teman-teman, penguatan suaranya ya. Oke. Nah, untuk pecinta dangdut ini sangat saya sarankan ini buat mitlonya bisa di boosting ya, terserah teman-teman enaknya sampai mana ya. Untuk boosting jangan terlalu ekstrim ya teman-teman, jangan terlalu mentok banget karena bisa hancur suaranya. Nggak enak teman-teman kalau nggak seimbang semuanya. Misalkan ini ya mid-nya kita terlalu tinggi banget ya, yang dominan ya mid-nya saja teman-teman ya, lainnya kalah teman-teman. Jadi harus seimbang sebenarnya teman-teman, nggak boleh menonjolkan salah satu. Misalkan bassnya aja gede nggak bisa ya. Jadi misalkan kalau mau clear ini bisa saja clear, cuma nggak bisa rendah banget ya temen ya, nggak bisa merespon nada getaran rendah banget, nggak bisa. Harus pakai LPF temen seperti ini yang saya jual. Jadi digandingkan dengan ini, wah mantap sekali temen. Sayangnya saya sudah nggak produksi rangka seperti ini lagi karena bokeh penjual lewis gak jual, jadi terpaksa saya hentikan. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Ini harganya sudah saya berikan tadi ya. Link pembeliannya ada di bawah. Silahkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.